kebahagiaan dipimpin oleh sang pengadilan terlucu dengan senyum manisnya, walaupun orangnya tak semanis senyumnya. Di mana ada Krinon yang akan mencari pertandingan, akan dibantu oleh satu masyarakat. Ada Ari Dapur Provinsi Dapur, ikan dikejar kali ini luar biasa. Kali ini bola menjago, akan juga umpan tarik ke depan. Kali ini jalan pertandingan sudah dimulai. Di sana ada Harto, terus Harto ke sana, ada di sana Ekito, Wik Afli, Sanden, Cetrol, Tanon. Kali ini kapten persilalaman pektas ke belakang, kali ini Iksan. Baik, bisa saja Iksan, siapa tujuan di sana? Ini pertandingan sempatan sudah hari, kita mampirkan. Kali ini gua sih belum sempat cepat kali para pemain. Rebut di medan di sana luar biasa, satu di luar hati, apa terjadi kali ini? Kali ini rupanya apakah titik 12 titik 11 pas rupanya terjadi. Harus buatkan kita matikan bersama-sama. Skor kali ini 2-0 tapi penalti diberikan untuk tim SAR. Mampukah lewat servis penalti akan bisa tercipta gol untuk tentunya di sebelah sana dari tim SAR. Apapun bisa terjadi saudara-saudara. Kali ini kita nantikan ada di sana Tri Handoko, salah satu pemain sekitar di PSMS Medan, berasal dari kota Pacitan, Jawa Timur. Mampukah akan bisa menciptakan gol melalui titik 12 pas. Ambil ancang-ancang di sana, kita matikan. Tapi kali ini kuasa Dedi Cahyono. Umpan di sana ada M. Isa. Ada Dedi Cahyono. Umpan kali kembali kepada M. Isa. Masih M. Isa kuasa berdiri sudah jauh berikan keluar. Kali ini ada Elina Sok. Atau kita perhatikan ada Elina Sok. Pemain dari tim SAR di mana ada Carlos keluar diganti oleh Darmawan nomor 4. Kita nantikan terjadi pergantian pemain di mana ada Carlos keluar diganti oleh Darmawan. Baru saja tercipta gol yang sangat cantik melalui skrim depan gawang. Bola yang rebound tadi mengenai Mister Gawang berhasil disambar oleh para pemain dari kesebelasan Taman Oscar Adi Sport. Dengan begitu skor pun berubah menjadi 3-0. Kita nanti 3-0. Apapun bisa terjadi sebenarnya, kita nantikan kali ini para pemain dari kesebelasan ARD atau dari tim SAR kali ini belum putus asa untuk melakukan serangan. Kali ini ada Junior, masih Junior menjepit di sana. Ganyong luar biasa, Ganyong umpan terobosan di sana. Perpaya kali ini melakukan camping bola, masih para pemain umpan terobosan maksudnya, tapi lagi-lagi dan bebas. Kita nantikan bersama-sama kali ini dari sebelah Tanah Utara di sebelah ada sana Susanto yang berdiri sebagai gelandang bangkut kayu jati. Kita nantikan kali ini kembali pada Susanto bisa berdiri Cahyono umpan dari Randy. Kali ini Randy Wadana, kali ini Dedi Cahyono Akbar Yansa kali ini Akbar Yansa. Kau umpan dari Akbar Yansa.
yang tentunya masih jauh dari harapan. Dibiarkan saja oleh Tommy. Tombok. Tommy Tombok angkat sudah jomblo ke depan. Terjadi kekuatan di sana. Kali dari tangan utara di sebelah. Terganyong. Kali di tim sar. Andri Bibo. Umpan satu dua di sana. Andri Bibo. Jauh tujuh umpan. Dengan lahirnya satu gol tentu akan membangkitkan motivasi para pemain tim SAR untuk bisa menyamakan kedudukan, apapun bisa terjadi. Hal tentunya beberapa kali ulang, bola itu bundar sebenarnya kalau kotak namanya Dwan. Bandarnya pun Zubun Honduras. Kita kembali ke lapangan. Kali ini kuasa bola di sana para pemain hari dari sebelah sana tahanan ARD. Kita nantikan cuma Cahyono gagal dari rupanya kali ini kuasa sepenuhnya oleh penjaga Tommy Tomblok. Kali ini Tommy angkat juga Tommy Tomblok. Awal ke depan ada Julio, pemain dengan tinggi 1 meter pun kotor saudara-saudara. Kita nantikan umpan terobosan di sana. Kali ini para pemain dari kota Australia sejuta berkata pemain dari tim satu. Tenang kembali. Siapakah yang melakukan, ataukah pemain dengan 73 meter lagi, ataukah kita masih menantikan di mana tendangan penalti mampukah dari tangan All Star ARD Sport rupanya akan dilakukan oleh pemain yang sempat bersinar bersama tim Kalinyamat Kota Ukur Persijap Jepara ini. Kita nantikan mampukah kali ini Denny. Ada Dekun Cahyono. Dedet. Kali kita nantikan. Ambil aja macam jalan. Dedet. Dedi Cahyono. Kita nantikan di mana tendangan dengan kecepatan 350 km/jam berhasil mengejam gerak dari Tommy Tomblok, gagal untuk mengantisipasi bola. Dengan begitu skor pun 4-1. Kita nantikan apapun bisa terjadi saudara. Kali ini pertandingan semakin seru di partai Grand Final. Ya tentunya kami informasikan sekali lagi, setelah pertandingan ini lapangan pun off. Di lapangan Slobo ini nanti akan direnovasi, kalau sekali lagi akan didatangkan rumput dari kota Milan. Ya tentunya akan menghiasi. Kita akan lagi lapangan untuk peluang kembali ke dari Ardi Sanan Ostar. Apa terjadi jam? Pelanggaran dan menghasilkan penalti bebas untuk tim SAR dari lini belakang. Kita nantikan skor perlu berubah 4-1. Pertandingan yang betul-betul sangat seru di kesempatan sore hari ini. Kali ini ada sebelah kanan serangan mau cepat dari PDP dan tak kita nantikan dari sebelah tim SAR. Tapi lagi gagal kali cucu. Angkat juga bola ke depan ada.